Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Fitri Helen. Guys, sekarang dunia Twitter lagi rame banget atau lagi viral banget, yaitu tentang ikutan giveaway dolar di sana. Nah, untuk kalian yang belum memiliki akun atau nggak tahu bagaimana caranya bikin akun Twitter, di sini ikuti tips dan cara-caranya ya. Pertama, kalian bikin akun dulu. Untuk namanya sendiri itu terserah ya, ini bukan ID atau surname, tapi nama kalian. Jadi bisa digonta-ganti setiap saat. Jangan lupa kalian juga daftar pakai nomor handphone atau email. Karena untuk memudahkan kita ketika kita susah login, di sini kan lebih aman lah karena ada verifikasi. Sebenarnya bisa juga daftar tanpa nomor HP atau email, oke? Nah, selanjutnya kalian baca seperti ini, lalu klik berikutnya ya guys. Lanjut lagi, ini panduan bagi yang baru bikin akun Twitter, oke? Biar kalian nggak bingung, kadang kan suka lupa email sandi, lebih baik kalian screenshot atau kalian simpen, catat di buku gitu ya, biar selalu ingat saat login, oke? Kalau kalian udah klik, nanti bakalan muncul kode verifikasi 6 digit. Kalian langsung masukkan sini ya. Terus masukkan juga kata sandi yang benar-benar kalian ingat, tapi tidak mudah ditebak loh. Jadi harus dibilang susah, nggak juga sih. Jadi gampang diingat gitu ya guys. Selanjutnya kita unggah foto profil kita agar akun kita terlihat ori ya. Kadang kan banyak juga pemalsuan akun. Nah, kalian bisa pilih foto profil mana saja yang sesuai dengan identitas kalian. Oke guys, di sini aku coba kasih contohnya. Kalian atur aja jaraknya lalu klik berikutnya. Nah, di sini ada bio, kalian bebas mau isi apa, mau ngajak berteman, mau berdoa atau apa, pokoknya ini terserah kalian. Mau diisi mau enggak juga, oke, enggak apa-apa. Klik berikutnya. Lanjut. Nah, di sini ada sinkronisasi kontak atau jangan sekarang. Kalau kalian pengen otomatis yang ada di kontak HP kalian muncul, kalian klik sinkronisasi kontak ya. Nah, nanti akan otomatis muncul di sini ada beberapa teman kalian. Kalau kalian memang merasa kenal, kalian bisa langsung follow. Klik ikuti seperti itu. Tapi kalau kalian pengennya nanti aja di beranda juga nggak masalah. Kalian bisa klik selanjutnya. Kalian bisa pilih ya mana yang kalian kenal atau yang emang benar-benar ada di kontak kalian. Oke, di sini tolong saya kasih tahu, jangan ngegas. Maksudnya jangan kalian semua ikuti atau follow. Jadi bertahap ya, harus dijeda. Misalkan sekarang 5 orang, nanti siang berapa gitu. Jadi jangan semuanya kalian ikuti. Nah, selanjutnya apa yang Anda minati? Kalian ini bisa pilih yang emang sesuai dengan hobi kalian, yang kalian minati. Di sini kan emang dari Twitternya langsung. Kalau sudah cukup, kalian klik berikutnya ya guys. Nanti di sini bakalan muncul langsung dari Twitternya, yaitu beberapa akun yang barusan kita minati tadi. Kalau aku pribadi, aku memang banyak sekali hobi atau yang saya minati. Jadi di sini tentunya banyak sekali yang aku checklist. Lalu klik selanjutnya ya guys ya. Nah, di sini ada usulan langsung dari Twitternya beberapa akun giveaway dan beberapa akun yang sesuai dengan yang kita minati barusan. Kalian bisa pilih beberapa ya. Ingat, jangan semuanya kalian follow. Kalian bisa cari yang setiap hari ngadain giveaway atau yang emang bener-bener akunnya real. Nanti bisa bertahap ya, kalau sudah kita ikuti kalian pilih beberapa saja. Nah, kalian lihat yang di bawah ada tulisan ikuti 6, ikuti 7, itu sesuai yang barusan kita klik. Oke, kalau sudah kalian klik itu. Nah, di sini kalian boleh simpen kata sandi atau nggak usah, nggak masalah. Kita langsung balik ke akun profil kita yang pertama tadi ya, yang kita bikin. Nah, ini pengikut aku masih 0 guys. Langsung kita menuju ke beranda.
kita bisa cek dulu akun profil kita seperti apa. Barusan aku coba retweet dan like punya Banggar ini, akun host yang udah terkenal banget. Nah, di sini kalian bisa mengganti foto profil, nama, bio, dan beberapa data kalian lainnya. Di sini kalian tinggal klik edit profil, terserah ya. Jadi usahakan bikin ID yang mudah diingat, yang menurut kalian insya Allah bisa membawa berkah. Kalian tetap semangat, biar nanti pas random itu nggak direroll, karena kebanyakan ada juga yang muncul nggak taunya udah ganti namanya. Jadi bismillah aja insya Allah, yang penting kalian fokus. Oke guys, di sini ini terserah ya, kalian mau nambahkan foto mau enggak, kalian bisa lewati. Kalau aku emang biar ini ya, terlihat real aja akunnya guys. Oke, aku pilih buat background di atasnya. Kalau udah sesuai, kalian tinggal klik simpan. Di beranda kita biasanya pertama kali kita membuat akun muncul tambahkan bahasa. Di sini kita bisa pilih beberapa bahasa agar kalian tidak perlu menerjemahkan artinya, karena kebanyakan kan banyak bahasa luar seperti bahasa Inggris, Spanyol, atau Mandarin. Kalian tinggal pilih ya, pilih yang sesuai dengan kalian biar nggak harus bolak-balik ke aplikasi penerjemah kayak gitu guys. Jadi di sini bisa memudahkan. Nanti kalau kalian emang nggak paham, di situ suka muncul terjemahkan tweet, nanti akan otomatis muncul sendiri bahasa yang kita nggak paham di situ ya guys ya. Kalau sudah, kalian tinggal klik selesai. Oke, kalau semuanya sudah beres, kalian sudah bisa menggunakan akun Twitter kalian itu guys. Nah, di sini aku mau kasih contoh. Pertama kali di beranda kalian pengen ikutan giveaway, kalian bisa langsung klik profil hostnya ya. Tapi di sini kalau memang di atasnya nggak ada yang retweet atau like, kalian bisa langsung retweet. Itu yang di tengah ini nanti akan muncul tulisan retweet dan berubah warnanya jadi hijau, dan sebelahnya itu yang gambar love yaitu like. Semoga sampai sini kalian sudah paham ya guys. Jadi apa yang sudah kita retweet, like, komen akan muncul di beranda kalian seperti ini. Begitu juga dengan tweet ori kita ya. Tweet itu sama dengan status yang kita buat, akan selalu terupdate di beranda kita paling awal gitu loh. Dan ini adalah poin penting bagi kalian yang mau ikutan giveaway ataupun emang buat akun pribadi saja. Kalian harus sering bikin status atau tweet ori ya. Kalian bikin status apa aja terserah, kayak di Facebook atau media sosial lainnya. Jadi akun kalian tuh bener-bener real, nggak dikira akun palsu atau fake kayak gitu ya guys ya. Pokoknya harus sering-sering bikin tweet ori sebelum kita ikutan giveaway atau sesudah. Pokoknya jangan ngegas, kalian tetap ikuti giveaway yang sesuai dengan kalian. Oke, di sini udah di beranda saya, di beranda Twitter saya ya. Kalian bisa lihat ada tweet dan balasan, ada media, dan ada suka. Tweet dan tweet balasan itu hampir sama ya. Jadi apa yang kita tadi retweet, like, itu bakalan muncul di situ status terbaru kita. Kalau tweet dan balasan yang kita komen di status orang atau kita bikin tweet yang ori tadi juga bakalan muncul di situ ya guys ya. Kalau media, media itu kalau kitanya kirim foto atau bikin status yang ada gambarnya, nanti akan muncul di kolom yang ada medianya di situ. Dan suka, suka itu apa yang kita like di status orang atau apapun yang kita like bentuknya love warna pink itu ya guys, nanti akan muncul di kolom suka. Jadi kalian bisa like atau apapun bakalan langsung otomatis di bagian yang ada tanda suka itu ya guys. Seperti ini, aku udah coba like punya statusnya Banggar, jadi langsung otomatis muncul suka karena aku like. Tapi kalau kalian tidak like, nanti kolom sukanya kosong ya, masih kosong. Dan nanti bakalan saya jelaskan dari awal bagaimana cara mengikuti giveaway, karena ini baru panduan bagi yang pertama kali memiliki akun Twitter ya guys. Oke, lanjut lagi guys. Jadi ini adalah icon beranda, gambarnya itu kayak rumah gitu ya guys. Nanti di sini muncul beberapa tweet
dari akun yang sudah kita follow tadi. Di sini banyak banget kan akun giveaway yang muncul yang sudah kita follow. Kalian juga bisa langsung bales komen yang di urutan pertama itu ya guys ya, gambarnya bulat itu komen. Kalau memang nggak ada yang retweet, kalian bisa langsung di beranda itu langsung retweet dan like, langsung komen. Tapi misalkan ada yang retweet dan like host tersebut ya tweetnya, kalian bisa langsung klik profilnya gitu loh guys. Oke, caranya seperti ini aja ikutan giveaway.